Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan UMKM di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang melaksanakan bimbingan teknis kerajinan rajutan bagi UMKM Kota Palembang di kantor Camat Sematang Borang pada Senin 20 Mei 2019. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Ana Heriana, menjelaskan, bimbingan teknis atau BIMTEK ini digelar karena pada sektor UMKM, kerajinan rajut di Kota Palembang kekurangan sumber daya manusia ahli. Oleh sebab itu diharapkan dengan BIMTEK ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. BIMTEK ini sendiri akan dilaksanakan selama 2 hari yang diikuti oleh sebanyak 50 orang untuk hari pertama dan 50 orang untuk hari kedua. Langsung ke praktek ya. Berjalan berapa hari mungkin? 2 hari. 2 hari. Pesertanya berapa banyak? Pesertanya untuk kecamatan Sematang Borang ini lebih kurang 50 orang. 2 hari berikutnya di kecamatan Kuraju 50 orang. Jadi jumlahnya 100. Sementara itu, instruktur BIMTEK Rajut Rosa mengatakan, peserta bimbingan teknis akan diberikan materi awal berupa praktik membuat souvenir dan dilanjutkan dengan membuat dompet, baju, aksesoris, taplak meja, hingga tas. Diharapkan dengan BIMTEK ini, kerajinan rajut dapat semakin dikenal masyarakat secara luas. Lebih dikenal di Palembang ini. Jadi, selain songket dan jemputan, saya harap rajutan juga menjadi lebih terkenal, lebih dikenal di Palembang. Tim Liputan Sriwijaya TV.